Kila. Ada Kila. Kila main Ome. Iya, comeback lagi. Baru main lagi. Kenapa bilang comeback lagi? Kemarin kenapa emang? Gak apa-apa sih, jangan gitu kali. Kenapa? Gak apa-apa. Ada masalah? Hah? Suka banget ngorek begitu, gue getok lo ya kan. Kamu ganti ruangan nih sekarang ya? Ini dari kamar aku yang baru, udah pindah ke rumah baru. Kenapa yang kemarin? Gak apa-apa sih, kan main rumah mama. Ini baru pindah sekarang? Iya, sekarang udah rumah baru. Sendirian sekarang? Enggak, bertiga. Sama yang kemarin? Iya, yang cewek yang temen aku. Sepupu aku. Sama satu lagi temen aku, temen yang anaknya temen mama, cewek sama anaknya. Kenapa pindah ke sendiri? Enggak apa-apa sih, kan karena udah kerja juga, terus kerjanya tuh deket di sini gitu loh. Kerja aku di Nusa Dua soalnya, Kak. Emang kemarin di mana? Yang mama di Nusa Dua, tapi tuh aku agak lebih agak jauh dari mama gitu. Jadi lebih better sendiri, kita tuh misah gitu loh sama mama. Oh, kamu tahu ya kalau aku main ke Bali, makanya kamu pindah sendiri. Bilang kayak tadi kapan ke Bali ah, wacana doang, king of wacana. Berangkat, aku lagi sariawan sekarang, makanya aku batalin tiket pesawat aku. Enggak gitu, enggak perkara sariawan doang, hari. Mana perkara sariawan doang, enggak. Belum ada kesempatan keluar lagi . Kenapa? Geran ke kemana? Ke Turki maksud kamu? Aku takut diserang, ih takut, serem. Gak ada banget. Kari, red nail art aku bagus gak? Coba lihat, ih keren banget loh. Sumpah demi, bagus gak? Sumpah keren banget. Gak lebay kan? Enggak, keren banget asli. Yay. Kamu bukan bikin sendiri kan? Enggak. Keren loh, keren. Siapa yang punya ide karena itu? Karena mau pakai warna putih, aku. Tuh Kak Ari tau gak ini tuh, sorry ya, ini tuh bukan aku ngacungin jari tengah atau gimana. Aku mau nunjukin doang. Tau yang ini gak? Itu tuh kayak 3D gitu lah. Oh iya. Ya. Aku biar gak tersinggung aja, aku gini juga. Biar gantian aja. Ya Allah, langsung gitu. Enggak. Iya udah kayak 3D, kayak nimbul gitu kan? Iya, nimbul. Itu pakai gel berarti ya? Iya. Berapa? Aku ngerti. Hah? Udah berapa kali nganterin ceweknya ke... Bukannya nganterin dong, nungguin. Oh, nungguin. Yang mana nih? Ganti-ganti tiap minggu. Kan aku yang nail artin. Oh bisa? Serius? Kamu gak tau aku bisa nail art? Oh my god, serius? Kan itu sampingan aku gimana sih? Ngebohong banget, serius, jangan gitu. Kira kan agak tell me ya, beneran. Tapi aku memang gak dikomersilkan. Jadi kalau misalnya ada yang mau, ya udah beli bahan-bahannya aja, nanti gue bikinin. Serius, Kari? Ya tapi bukan aku yang punya ya, maksudnya aku cuma gambarin aja, bahan-bahannya dari dia. Oh tapi kakak, serius bisa? Emang? Oh nggak tahu kamu ya? Emang aku nggak pernah aku bikin story sih, cuman si ceweknya pasti bikin story dia kalau hasil gambaran aku. Mana hasilnya aku melihat? Aku nggak pernah bikin story, nggak pernah foto juga. Ih bagus banget, bisa ya? Kadang-kadang kuku kaki juga dia minta, ya udah aku gambarin. Kuku kaki bayar nggak? Digambarin, biasanya orang kuku kaki minta polos. Ada yang digambarin juga. Karena gambarinnya gak cuma di kuku doang, gambarnya sampai sini. Oh iya, gak bohong, tabok ya kakaknya. Enggak, di kuku doang. Gimana kabar Kari? Baik. Kita belum minal izin, walpa izin ini mas. Minal izin, oh iya belum minal izin Kila. Maaf lahir batin. Aku juga mohon maaf lahir dan batin Kari kalau banyak salah, kalau banyak yang disuruh di take down. Enggak di take down, cuman kamu minta ganti judul aja. Iya nih, parah nih. Siapa yang buat judul? Itu. Berhadapan sama aku sekarang. Mana? Bukan aku, tim aku. Tunjukin mukanya, mana tim Kari? Minta maaf dulu sama aku, kalau enggak aku enggak terima maaf di bulan puasa. Tapi kan, tapi
Itu aku take down atau aku ganti judul sih? Ganti judul ya? Ganti judul terus kakak, karena jangan di sini ngomongnya. Pokoknya ada satu dan lain hal. Aku udah dua kali ngechat kakak. Terus aku minta yang satu lagi tuh emang kayaknya itu konten yang itu buat ini doang deh, membership atau apa gitu yang bisa lihat atau apa gitu. Kayaknya nggak tahu. Ada gak? Ada. Karena aku juga udah ngeliat kontennya. Emang kamu ngapain di situ? Enggak, gara-gara pertama tuh sebenarnya tuh gara-gara judulnya kak. Oke. Okay. Itu tuh. Oh, maksud kamu videonya yang sama, cuman yang satu di live, yang satu di konten gitu. Iya. Itu deh, terus kayak gara-gara aku kaget kan. Ting, dapatlah link aku nih dari kakakku. Wah, aku langsung kayak langsung keringet dingin gitu karena maksudnya kayak kakak, aku tahu, maksudnya kayak aku sering live juga kakak tahu kan kakakku. Cuman tuh nggak pernah ada yang buat gitu template. Parah nih. Mana timnya Kari nih? Minta maaf sama aku nih. Tapi, kabok ya. Tapi naik kan. Kakak. Tapi sebentar. Saudara kamu itu marahnya karena judulnya atau karena kamu ngelakuin apa di situ? Enggak, judul karena narik gitu loh kan. Padahal kan itu cuma dikit doang yang aku bercandaan yang kita waktu ini doang ya gara-gara itulah gitulah gitu. Dikit doang dan itu pun menurut aku bukan hal yang kayak sampai erotis banget, enggak. Nah, terus gara-gara ada judulnya terus gitu kan, gitu lah. Tapi mereka enggak masalah sebenarnya kalau kamu seperti itu di live streaming. Masalah kalau yang gitu. Berarti kalau gitu semuanya dong. Aku take down. Enggak. Enggak, kan baru pertama kali yang begitu kak, yang bener-bener kayak wah bercandaan gitu. Terus Kari sempat ada ngomong kayak iya kelihatan gini. Oh iya. Terus gini, ya gila. Emang boleh dibilang di sini gak apa-apa kan ya? Janganlah, boleh aja sih gak apa-apa. Kan yang penting masalahnya udah clear kita. Iya udah clear, maksudnya yang kakak bilang iya kila yuk kila lukukannya kelihatan gini. Gitu. Terus akunya yang kayak, aduh udah judulnya kayak gitu kan, udah temennya kayak gitu. Terus kayak kakak tuh bilang, maksudnya kayak, kok buku kayak gini gitu loh. Padahal kan maksudnya kayak, yang aku maksudnya kayak, itu aku bercandaan mungkin kayak udah kelewatan gitu loh. Terus kayak keluarga aku kaget aja gitu. Iya bener, berarti muka aku ditandain sama keluarga kamu ya. Dia dibilang nih, kalau ke Aceh nih habis nih jauhnya. Aduh bahaya nih, Aceh blacklist dari daftar aku jalan-jalan. Ya lah, abang tuh enak tuh. Asli. Gitu, makanya tuh kayak pengen meluruskan aku juga sih sorry sama Kari gitu. Maksudnya kayak minta tolong, nih gitu, gak enak juga. Cuman kayak, aku gak pernah loh, maksudnya kayak dari awal-awal kita konten juga gak pernah. Iya betul. Gak pernah komplain kan, pernah gak pernah kan. Event apapun itu aku gak pernah komplain. Nah ini tuh kan emang kebetulan yang kayak gitu. Aku juga kayak, nah aku masalahnya tuh gak ada ngeliat konten yang itu kak. Pas dikirim kan, hah? Sejak kapan aku nari erotis? Tapi aku okay. aku pun gak nyangka sih kalau seandainya ada konten aku yang itu kan di channel lain ya. Oh, itu yang terlain. Oh, kakak ada dua channel ya? Ada dua channel. Aku gak tahu kalau di kontenan itu ternyata memang seluas itu viewersnya sampai ke saudara kamu, aku nggak tahu. Karena setahu aku yang nonton emang nggak terlalu banyak. Oh, yang di channel yang itu malahan? Iya. Gitu. Tapi, ya emang bagus sih. Enggak, aku gini kan, Kak. Lagi main handphone tuh. Apa nih? Hah? Terus aku mikir, sejak kapan aku main Omi yang sampai kayak nari erotis? Aku nggak pernah loh, maksudnya kayak paling bercandaan doang aku yang kayak yo gini doang gitu doang kan. Ini kok sampai kayak gini? Aku lihat Kak Ari, wait bentar, pakai daster bentar. Oh my god, gara-gara ini doang dan per detik doang aku kayak oh my god, aku bilang kayak ya bentar ya kak. Aku bilang aku suruh take down dulu, terus aku bilang Kari. Terus Kari bilang video yang mana kira? Yang mana yang ini kak gitu. Udah nih. Kelar nih masalah template-nya, ininya. Terus aku chat lagi kan, kak, bisa nggak video yang itu diinin dulu? Terus ternyata videonya tuh, nggak tahu ya, itu tuh emang nggak bisa kayak entah membership doang yang bisa ngeliat, tapi kalau ini kayaknya nggak bisa. Di berarti di YouTube aku yang ini kan? Nggak tahu, itu uploadnya di mana? Aku nggak ngerti. Di situ. Ah, itu dah.
Kalau gitu nggak ada membership di sana, berarti udah di private. Oh private, nah itu dah. Udah aku private. Makasih ya timnya, buat timnya Kari, gue mau. Sama-sama. kita bisa ngambil kesimpulan ya guys ya, kalau ternyata skill itu dijaga banget ya. Iya kakak pikir. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, ya maksudnya emang se... Iya, gini-gini. Oh mungkin karena orang melihat-lihat gila ya. Iya, ya kan kayak gitu kan. Tapi ternyata yeah, malah kamu tuh, keluarga kamu tuh menjaga kamu banget. Sampai yang seperti itu aja di-mention sama keluarga kamu. Kan biasanya kan jarang kayak gitu. Banget kak, sampai aku tuh jadi tuh kayak ngelihat konten aku di kakak semua gitu loh. Ada gak ya? Untung dari awal tuh gak pernah yang kayak, emang gimana pun sih. Maksudnya kayak, oh enggak sih. Nah yang maksudnya kayak, udah mati aku. Jadi kalau dia udah ngeliat ini, pasti dia ngorek lagi nih konten kakak yang di atas kan, gitu kan. Aku sih nggak ngorek lagi, aku cuma ngeliat itu ya berulang-ulang. Tamuk lu ya Kari. masuk loh. Eh Kari, live dari jam berapa kak? Aku live streaming udah 5 jam yang lalu, dari jam 9 pas. Aku sekarang jadwal live streaming jam 9. Jadi aku usahain pokoknya apapun yang terjadi jam 9 aku on aja live streaming, start live streaming. Oh iya, kenapa alasannya apa? Jam 9. Kayak dulu kan aku kan punya jadwal live streaming ya. Dulu kayaknya ya. Dulu live streaming aku ya jam 9 gitu. Cuman pas lagi puasa kemarin emang agak random jadwalnya karena ya kan tarawih kan. Tarawih terus juga kadang-kadang habis tarawih agak mager, capek, makanya mulai jam 11, jam 10, karena jam 11.30. Nah, makanya sekarang lagi di balik lagi. Ya udah jam 9. Besok libur enggak, besok masuk. Besok live. Awas, tagih aja kalau Kari besok enggak live, guys. Tabuk. Karena gua tahu, guys, namanya mayam di Aceh itu mahal gitu. Jadi makanya aku. Tapi kan aku udah bilang, mayam aku tuh yang tidak memberatkan Kari dan tidak menjatuhkan harga diri kita. Oh iya benar. Berarti kalau gitu satu karung beras aja. Apalagi konten yang itu keluargaku bangga loh sama aku. Kayak, kok kamu pintar ngomong dia bilang. Ya konten yang mana? Yang itu yang aku bilang. Kan ada live streamnya. Tapi kakak nggak tahu dibuat konten apa enggak. Karena aku yang kakak bilang, ih masa lupa sih iya Kari banyak ininya nih. Ya aku banyak konten yang kan kita ngobrol tuh banyak loh. Berapa kali kita ngobrol di sini? Iya, nggak usah ngegas. Maksudnya konten yang sama di hari itu atau enggak? Beda kan? Beda itu udah sebelum itu. Dari terus kan Kari itu bilang gini, emang gila, mayamnya berapa? Oh iya. Tidak memberatkan Kari dan tidak menjatuhkan. Oh ingat itu aku. Oh itu keluarga kamu bilang bangga sama kamu? Enggak maksudnya kayak, tumben kamu pinter ngomong deh, Blay. Berarti dia nontonin, itu aku gak pernah bikin konten loh itu. Berarti dia nontonin live streamingnya. Itu dia makanya aku takut. Sudah makanya. Terus kamu gak nanya sama keluarga kamu? Kenapa? Kamu gak nanya sama keluarga kamu? Nanya apa? Aku cocok kan sama orang itu, sama cowok itu. Ah, dia tahu kamu. Jadi aku red flag buat keluarga kamu. Ya, nggak tahu, mungkin nggak salah lagi. Kari jangan sering begadang loh, itu jerawat apa merah-merah? Jerawat ini aku. Sumpah demi itu meradang loh kak. Lagi banyak jerawat, iya 1, 2, 3. Cuma memang nggak tahu ya, paling ya, lagi radang tuh. 3 hari lagi sembuh lah, mudah-mudahan. Kayaknya kemarin kayak karena aku pulang kampung terus juga. Kari kampungnya di mana sih? Tasikmalaya. Enggak pulang kampung ini udah setelah pulang kampung juga. Enggak tahu lah kenapa. Tasik. Jelas sedih. Tahun ini enggak pulang guys ya. Kenapa? Karena emang lagi enggak bisa ada kerjaan juga. Nyendet pas lagi kerjanya itu pas lagi lebaran. Terus kalau kaca itu minimal liburannya 2 minggu baru berasa. Sekarang tuh banyak perusahaan yang nggak ngelihat momen libur ya kayaknya, maksudnya momen lebaran ya. Banget kak, apalagi banget sih, apalagi di Bali ya. Kalau misalkan buat ini tuh jarang banget gitu loh, kayak lebaran kemarin aja teman aku cuma sehari doang libur kak. Iya. Pure sehari doang. Masih mending sehari doang. Kamu malah nggak ada libur kan?
Iya, malahan liburnya tuh dikasih pas kelar lebaran dan gak ada vibes lebarannya lagi. Itu pun 2 hari. Terus kamu pas lebaran ngapain? Kerja, pas sholatnya doang. Pulang? Pulang maksudnya? Pulangnya? Pulang kemana? Pulang kerja, habis pulang kerja kamu ngapain maksudnya? Oh, ke tempat tante aku. Itu pun iya sore, nyari lontong. Itu doang sih emang dibutuhin ya? Buah aku tuh, aduh, cari lontong, cari rendang. Karena aku gak bisa, karena di kemarin gak sempat masak rendang di rumah. Tapi tante kamu itu, maaf, muslim? Muslim? Bukan tante kamu, oh. Mama yang, mama yang. Oh iya, iya. Nah, itu dah. Itu tante kamu yang asli atau tante kamu dari mana? Karena kamu kan enggak, keluarga kamu ini di mana-mana. Tapi kan bagus kita punya banyak saudara. Benar bagus. Tapi maksud aku yang enggak kayak kari punya banyak cabang. Iya kan nanti jadi saudara. Ya, sekarang siapa tahu coba. Kayak sekarang kita ketemu di Ome TV gitu ya. Ternyata pas aku ke Bali, aku di-treat sama kamu kayak keluarga. Berarti aku punya keluarga di Bali dong. Ya, aku gak ngetreatnya buat keluarga dong. Terus kamu ngetreat aku kayak gimana? Gak mau apa, kalau kamu gak boleh lagi ngomong kayak gitu. Ada yang nonton, keluarga kamu sekarang nonton ya? Enggak, kari kan ada yang mantau tuh. Siapa lagi? Kosong di sini. Di Maka handphone ada. Coba lihat, kosong gak? Kosong. Ayy. Cuman ada foto kamu. Aduh, kuat-kuat iman ya. Gila, kamu live streamingnya gimana? Masih jalan? Aku karena berpindah ini baru melihatnya kan berpindah. Baru berapa lama sih? Baru berapa lama di rumah ini harus setting tempat dulu kan?